Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila Wafa, pengacara MBBS TV, TVPSS, SMK, Bala Besar, Dungu, Terengganu. Sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga sekolah, iaitu majlis penutup dan pengumuman pemenang Kejohanan Meratas Desa 2019. Mari kita ikuti majlis ini. Seluruh warga SMK Bala Besar sangat teruja menunggu pengumuman keputusan. Johan kategori P15 ialah Syazwana Akilah dari Rumah Biru. Johan kategori L15 ialah Mustaqim dari Rumah Biru. Johan kategori P18 ialah Erdina Nasuha dari Rumah Biru. Johan kategori L18 ialah Rafiuddin Al-Hafiz dari Rumah Merah. Johan keseluruhan bagi Kejohanan Meretas Desa 2019 disandang oleh Rumah Merah. Dan Johan kategori P15 bina duit ialah kocik cikgu piang tu. Kita bagi ke rumah lain. Kuning jam tiga ketua cikgu menang. Tempat ketiga rumah hijau. Okey, saya akan umumkan juara Kejohanan Meretas Desa SMK Balai Besar disandang oleh Rumah Merah. Najwa disandang oleh Rumah Biru. Syabas dan tahniah diucapkan kepada pelajar dan guru Rumah Merah kerana telah menjuarai Kejohanan Meretas Desa 2019. Bagi yang tidak berjaya, janganlah berasa kecewa. Kalah atau menang sudah menjadi adat pertandingan. Yang penting, sukan dapat menyihatkan tubuh badan kita. Sekian sahaja laporan saya untuk Awani Junior, Astro Awani, Berita Segenap Dimensi.